Teman-teman sekalian, di video kali ini kembali kita unboxing, review, serta memaparkan sebuah barang yang tren, yang terbaru, yaitu speaker. Ini dia. Speaker ini adalah speaker yang berukuran 8 inci, namun tidak seperti speaker pada umumnya. Speaker ini sudah memiliki mic karaoke yang wireless tanpa kabel. Selain itu, kita akan membahas apa-apa saja kelebihan speaker ini. Bahkan harganya akan kita bongkar. Harganya ini sekitar 450 sampai 500 ribuan. Jadi, jika teman-teman minat, silahkan di komen atau di DM. Langsung saja, sebelum kita unboxing, kita selalu lihat box apa-apa saja yang tertera. Karena pastilah yang menggambarkan isinya ada di luarnya. Langsung saja, di sini ada 150W PMPO. Oke. Okay? Di sini 8 inci, di sini modelnya, jadi jika teman-teman mau cari di Google, supaya lebih lagi tentang speaker ini, Anda bisa ketik speaker Bluetooth ND, garis penghubung W96. Nah, gambarnya seperti ini ya. Oke, dan di bawah ada keterangan support. Apa saja bisa supportnya? Ada roda katanya, koper, jadi bawanya bisa like koper. Oke, LED lampunya, ada lampu LED-nya, baterai berarti lumayan tahan 4-6 jam, dan kabel aux, dan bisa support memory card, flash disk, USB, dan lain-lain, radio pastinya. Oke, langsung sebelah sini teman-teman. Ini cable bus master volume, jadi volumenya itu ngebus, bisa diatur. With USB card FM aux Bluetooth. FM bisa. Impedance 4 ohm. Frekuensi respons 30 Hz sampai 20 kHz. Speaker unit 8 inci. AC 110 volt sampai 210 volt. Input and size, dan terakhir size-nya adalah 250 x 205 x 408. Jadi tingginya ini hampir setengah meter. Oke. Okay. Wow, sangat menarik, unik, karena LED elegan dan praktis. Nah, bisa teman-teman lihat tampak depan, tampak samping, tampak belakang. Dan apa yang Anda lihat di belakang? Ya, ini adalah mic yang kita bicarakan di awal, yaitu mic wireless. Ini ada space, ini ada mic wirelessnya. Wow, ini ada rodanya teman-teman. Dan ini bisa dipanjangkan. Jadi seperti koper. Ya. Mempermudah kita membawa kemana saja. Praktis. Nah, namun ini harus kita isi baterai jam dinding 2 buah. Tinggal dimasukkan, otomatis kita onkan dan otomatis tersambung tanpa basa-basi. Oke, teman-teman. Ini dia. Dan selain itu, speaker ini juga dilengkapi dengan remote control dan buku panduan. Dan di atasnya ada pengaman busa. Ya. Oke, itu saja di video kali ini. Nanti akan kita cuplikan performance speaker ini. Jadi, inilah speaker kita yang kita unboxing di video kali ini. Jadi, jika teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Oke. Dan jika mau order, boleh. Ataupun jika Anda ingin beli di tempat lain, ini bisa referensi untuk Anda. Thank you. Silakan menyaksikan cuplikan video berikut ini.